makna menyambut para tamu undangan dengan pengenalan beraneka ragam kebudayaan tari Indonesia. Tari ini merupakan tari kreasi baru bernama Tari Tani Gembiro yang memiliki arti petani yang mengerjakan sawah dengan penuh rasa gembira, senang, dan bersukaria. Ya, dan merupakan bentuk kepekaan anak terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dimana kegiatan di lingkungan sekitar banyak yang melakukan bercocok tanam padi. Tarian ini juga merupakan tari kreasi yang berpijak pada gerak-gerak dasar yang mengibaratkan orang sedang melakukan gerakan tandur, orosok, panen pari, gepyok, sampai nepeni. Tarian ini didirikan oleh 3 orang perempuan yang menggunakan properti tambir dan waji atau gabah. Musik yang mengiringi terdengar bersemangat sehingga para penonton dapat mengikuti semangat para penari selama menyaksikan tarian ini. Dengan kelincahan serta keceriaan para penari, tari ini mampu menghibur siapa saja yang menonton. Dan luar biasanya, penata tari pada kesempatan ini adalah Ibu Ningrum Larasati Sarjana Pendidikan. Luar biasa. Baik, kita saksikan bersama tari sambutan dan tari Tani Gumbira. Selamat menyaksikan. Thank you.
Panen bos tekol, hasil panen apa? Porotan ikut.